Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Kak Meika. Kita masak lagi yuk. Di video kali ini aku mau berbagi resep dengan modal hemat tapi tetap nikmat. Masak sayur sebanyak ini aku hanya beli dengan harga Rp3.000. Ada berbagai macam sayurnya. Di sini yang pertama aku iris dulu sawi putih. Terus dapat pok choy juga, aku iris-iris tipis. Nah ini aku pisahkan dari batangnya supaya nanti dimasak lebih dulu. Dan sambil disimak videonya, tolong untuk bantu tekan tombol subscribe, nyalakan juga notifikasi loncengnya ya. Nah ini dia, baru dua macam sayur aja udah banyak seperti ini nih. Belum lagi ada tambahan sayur buncis potong memanjang seperti ini. Ada lagi wortel, coba 3000, banyak banget dapatnya ya. Iris-iris tipis wortelnya. Nah, tambahan lagi di sini ada kembang kol. Potong-potong kecil tomatnya. Jadi harga 3000 ini sudah dibungkusin satu bungkus. Itu isinya macam-macam. Udah lengkap banget ya. Terus di sini ada tambahan daun seledri, aku potong-potong juga. Udah ada daun bawang juga, di sini aku potong-potong memanjang. Nah, kalau bawang merah sama bawang putih ini tidak termasuk ke harga sayuran yang satu kantong 3000 itu ya. Aku iris tipis bawang merah sama bawang putihnya. Kemudian bawang-bawangnya aku tumis dulu. Tambahkan air secukupnya saja. Masukkan sayurannya, yang pertama masukkan wortel. Selanjutnya aku masukkan ini buncis sama kembang kol. Lalu aku masukkan terlebih dahulu ini batang dari pok choy sama sawi putih. Untuk daun-daunnya aku masukkan nanti supaya tidak lembek. Jadi tekstur dari sayurannya masih oke. Nah ini baru aku masukkan daun-daunnya sama tomat dan daun bawang. Lanjut diaduk-aduk dulu. Untuk bumbu di sini aku tambahkan lada bubuk. Kemudian kaldu bubuk secukupnya. Dan tambahkan saori. Aduk-aduk sebentar hingga bumbunya merata sama sayurnya sedikit layu seperti ini. Nah ini sudah matang. Siap untuk disajikan. Nah jadi meskipun ada budget cuman sedikit Rp3.000 tapi bisa masak dan makan enak, bergizi. Ini dia sudah jadi tumis-tumis sayuran, semoga resepnya menginspirasi dan selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya ya.